Pemirsa, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya, Mamanya Muats. Selamat datang ya di video sederhanaku. Sore hari ini kembali lagi di kegiatan aku berkebun di atas rumah. Sebelum saya mulai beraktivitas, saya spilkan kit dulu di sekitaran rumah. Saya tidak bisa jelaskan apakah itu tadi depan atau belakang, karena kadang-kadang itu orang pusing juga lihat rumahku. Lah yang mana aja sebenarnya di depan, yang mana belakang, yang mana samping. Begitu mi tadi, saya juga pusing. Lanjut mak saja deh bahas tentang kegiatanku sore hari ini. Nah di sini masih ada sisa-sisa pupuk kompos di dalam ember besar. Saya tuang semua, dikuras semua isinya supaya bersih itu ember. Karena mau lagi diganti rencana, mau kak lagi bikin pupuk kompos di ember itu. Banyak lagi sampah-sampah organik yang saya kumpulkan, mau lagi saya masukkan ke dalam ember. Jadi sampah yang sudah kering ini sudah saya taruh di gerobak. Akan saya masukkan ke dalam wadah besar untuk ditampung lagi. Jadi saya akan mulai membuat pupuk kompos. Segala macam sampah yang saya kumpulkan dari berkebun, tidak ada yang saya buang. Taruh seperti ini. Saya tidak potong-potong, biarlah karena hancur sendiri. Jadi di kebun atas rumah itu tidak ada sampah, semuanya bisa saya gunakan. Jadi pupuk yang saya keluarkan tadi dari dalam ember besar ini saya taruh di sini. Saya akan masukkan sebagian untuk membuat sampah di dalam ini lebih mudah terurai. Oke, sebegitu cukuplah karena ini mau saya gunakan. Jadi setiap ada sampah-sampah organik di kebun atas rumah, saya akan taruh di dalam wadah ini. Seperti ini pemirsa, setiap saya melakukan pemangkas tanaman, saya kumpulkan semua itu materialnya, lalu saya masukkan ke dalam ember ajaib. Jadi ini emberku, saya anggap ember ajaib karena saya bisa tempat mau produksi pupuk kompos seperti ini ya. Yang pernah saya buat ini beberapa bulan lalu itu sudah saya gunakan, sudah saya sebar di pot-pot sana. Ini hanya sisa-sisanya yang saya keluarkan. Semoga beberapa bulan ke depan kita bisa panen pupuk organik lagi. Oke, terima kasih telah mengikuti video sederhanaku. Sampai jumpa ya di video-video berikutnya. Jangan bosan-bosan mengikuti video sederhanaku. Bye bye. Assalamualaikum.